Nah, sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Berarti N-nya sama dengan berapa? N sama dengan 5. Oke. X-nya yang diminta berapa? 2. Pinter. Yang dicari? F2. Sama dengan berapa? 5 kombinasi 2. Oke. Dikali. Ya, peluang munculnya 4. Munculnya 4 berapa dari satu dadu? 1/6. Mis pinter gitu loh. Pangkat berapa? Pangkat 2. Ya, terus kali. Berapa? 5/6. Iya, ingat ya, munculnya mata dadu 4 dianggap sukses. Berarti selain itu dianggap gagal. Berarti peluangnya adalah 1 min peluang sukses. 1 dikurangi 1/6 berapa? 5/6, pangkat 3. Sudah ya? Berarti ini 2, berarti 2 sukses, 3 gagal. Oke, sudah. Tinggal dimasukkan. Berarti 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. Ya, ini merupakan penjabaran daripada 5 kombinasi 2. Dikali berapa? 5 pangkat 3 ya. Dibagi hasil ini loh, perkaliannya ini. Ini kan 1 pangkat 2, 1. 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 ya. Oke. Okay. 6 pangkat 5. Gitu loh maksudnya. Nah, kan gini. Sudah ya. Sudah. Sama dengan berapa? Mari kita. Nih. Sudah. Perhatikan. Sudah. 2 membagi 4. Ini 2 ya. Berarti apa? 10. 10 ya. Oke. Ini berarti jadinya berapa? 10 ya. 10 berarti di sini hasilnya 1250 ya. Oke. Berarti hasilnya 125 ya, 1250 kan kali 10 ya, dibagi 6 pangkat 5 ya. Oke, berapakah itu? Karena kita butuh bantuan kalkulator, kita panggil kalkulatornya. Oke, kita panggil kalkulator. Oke. 5 pangkat berapa? Oh, kebalik ya. 6 pangkat 5. 776 ya. Oke, 7776. Oke, berarti sama dengan 1250 dibagi 7776 ya. Berarti sederhananya berapa? Saya minta bantuan kalkulator aja. Oke. 1250 dibagi 7776. Nah, 625 3888 ya. Oke. Okay.
Berarti berapa? 625 dibagi 3888. Nah, gini ya. Coba kita cek apa benar sudah sesuai dengan kalkulatornya. 625 3888. Oke ya. Ya, selesai.